tidak menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Ha, sesat itu. Baik kumpulan maupun orang persorangan. Tindak tanduk yang tidak menetapi, menepati. Ha, memang yang tersasul saja. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sesat. Tak puas hati. Tak apa, sedang aku ambil Al-Quran pula. Tak tahu mana kan, apa ingat aku cerai kan. Surah ke-33, ayat 36, Al-Ahzab, kitab rujukan pimpinan Ar-Rahman, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Cetakan Jawi, muka surat 913, cetakan Bumi, muka surat 1110, bawa mazhab pimpinan Ar-Rahman. Tak lagi aku baca, hampa tak percaya. Hampa kata kelentong. Ada seorang ustaz, dia kata macam tu lah. Hampa tahu mana ada baca tu semua betul. Dajjal ni ustaz. Hang tak boleh macam kuang duduk diam ha. Saya tak iri hati tuan-tuan. Kuliah saya banyak ni ya. Dengar mutaliat ma'ruf sampai melimpah roh. Penuh ni. Sampai sampai mati 40 orang sampai mengaji. Kena terpijak. Tu dia. Tu bawa pelari pergi masjid lah tu. Aku lah ada lah. Lebih kurang 1,000 orang lah ni. Termasuk kan tak main ya. Kan tak mau saya boleh baca. Saya sebut muka surat 1110. Kalau salah, kemaluan besar lah aku malam ni. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qadallah wa rasuluhu amrah ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kalau nak tahu ayat sesat, siapa boleh jadi sesat? Inilah ayat dia. Kita baca makna, kita baca tafsir. Makna dulu nak, muka surat 1110. Kalau Jawi, muka surat 913. Kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, surah ke-33, surah Al-Ahzab, ayat 36. Ustaz aku tak tahu mana, dia kata tu betul. Weh, tak boleh jangkuan duduk diam, aku sepak ikut. Kan? Ha, baik, kita dengar makna. Dia pi kata, dalam kuliah yang tempat saya berada kuliah, jadi orang cerita lah. Anak murid ni pun cerai mangku ayun. Nak pelagar ustaz sama ustaz, baru anak murid. Main cerita kat aku, aku pun nak ingin. Dan tidaklah harus, tak boleh maknanya. Ni makna lah, bukan tafsir. Tafsir saya lagi. Bagi orang-orang beriman lelaki dan perempuan. Apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Ha, dengar. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Itu makna. Ayat ni nak abang apa? Ha, ini dia tafsir. Dengar. Kan tadi saya bagi makna sesat, kumpulan atau individu yang mana tindakan mereka tidak menepati petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita bertindak menyalahi Al-Quran atau menyalahi As-Sunnah, sesat. Ini dia. Itu takrif. Tak sesat terjemahan makna. Ini dia tafsir. Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib tuan-tuan dipatuhi oleh orang-orang mukmin segala dalam segala urusan hidupnya, iaitu tidak harus, mana tidak boleh bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Taala dan diterangkan oleh Rasulnya. Allah kata judi haram, Rasul menerangkan ianya haram, kita bagi lesen jadi halal. Sesat tak? Sesat. Kerana menyalahi ketetapan Allah dan apa yang diterangkan oleh Rasul. Senang tak? Mengaji Al-Azhar, orang bengong buat apa? Kan? Duk bangga mengaji sepanjang laut. Aku mengaji sepanjang sungai lah. Hei, muka sorat menyebut semua betul. Hey. Kan? Nak tahu sesat? Senang tak? Allah kata haram, kita kata halal, jadi sesat. Kadang-kadang muka tak sesat, jadi murtad pula. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah, fatwa Syekh Mustafa Abdul Rahman, murtad.
Muka surat 200 Jawi, 201 Rumi, kitab hadis 40, Syekh Mustafa Abdul Rahman. Pergi cari. Siap dengan muka surat. Alamak. Malaysia seorang ni lah, cakap dulu. Satu Malaysia seorang ni lah. Apa pun tahu, dia akan dia baca betul. Alamak. Hang jealous abang lah. Hang tak boleh, dia duduk diam lah. Saya minta ustaz-ustaz buat ceramah. Takat kemampuan, jangan duk kritik orang. Kan? Aku pun bukan kritik semua. Abang tu terang. Betul tak? Ha. Tapi kira hebat ya kan, Syarif Lombor walaupun ngaji seberang sungai. Dia ada buku sendiri. Hampa dia cakap pandai apa buku pun tak ada. Telur ada, dia pergi. Tu pun kalau rabah tinggal satu abang, menakut. Loklah, kira nak kritik orang. Ni buku keempat nak keluar. Lagi canggih. Yang ni lagi power. Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Hampa tak beli esok berdosa. Kau tunggulah power. Pasal nak bagi power yang saya tak mau buat cepat-cepat. Relax. Relax sampai 2 tahun tak siap. Tak dan. Cerita dia macam tu lah. Jadi mendapat pemeliharaan dan pertolongan Allah. Itu janji Allah kepada golongan beriman. Saya bimbang lah. Kita sikit, jumlah kita sikit tak apa. Depa, depa ada TV, ada radio, ada segala-galanya, akhbar tiap-tiap hari. Tu pun depa kecundang juga. Depa bagi blok, tak boleh keluarlah suara keadilan. Harkah itu terencat ke 3 hari, permit habis dah batal. Nak sambung permit keluar balik. Ha. Kena. Satu ketiga dulu ban juga. Tu pun Islam naik. Nak abang kat ustaz-ustaz bangang ni lah. Hak duk sokong ta'ud ni. Hak kena tengok Quran. Yuridu na'ayyutfi'u nurullah bi'afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Minta maaf lah sebut ustaz bangang. Hak duk sokong ta'ud ni lah. Macam 40 ulama' ni lah. 40 ulama' muda. Ulama'. Dulu kita dengar Alibaba dan 40 penyamun. Yang ni apa baba pula tak tahu. Syahidan baba dengan 40 ulama muda. Alamak. Dia kata apa? Ulama ni akan memperbetulkan kesilapan kerajaan. Akan menegur kerajaan. Betul ke? Ampa berani ke nak abang yang haram tu haram? Kan? Berani ke? Start-start pihak abang. Judi tu kena haramkan. Arak kena haramkan. Riba kena haramkan. Abang tu tiga dulu kalau berani. ASA adalah zalim. Tidak menepati apa ajaran Islam. Pi cakap. Yang kelima, pindahkan kes Anwar Ibrahim ke mahkamah syariah. Cakap lima benda ni dulu sudah. Yang lain tak saya cakap. Ha? Tak dengar? Ha. Pi cakap tu dululah lima. Lepas tu esok kita cakap pula. Bab aurat. Kan? Ha. Ini macam mana orang Islam rambut macam tu? Weh makcik yang pada nampak dah weh. Kau buat. Apa ulama muda lama Dr. Aziz Hanafi tuan-tuan. Orang yang berstatus ulama. Tu pun tak pernah anggap diri dia ulama. BA, MA, PhD di Universiti Al-Azhar tuan-tuan. 11 tahun lagi. Orang ni jumpa dia. Dia jumpa Dr. Aziz Hanafi di Jitra. Saya tengok lagi macam dia. Saya pipi dekat. Oh, betul dia. Assalamualaikum, doktor. Assalamualaikum. Dia tak kenal saya. Saya perkenal dia ni. Saya Syahril Long. Alamak, muda. Alamak, aku pun kemar. Pasal apa doktor kata saya muda? Tengok dalam CD ceramah hantar. Makna dia duk tengok kat CD aku. Jangan main-main. Tengok dalam CD, nampak 70. Saya kata cerai lah 70. Macam ni punya handsome pun 5 pound kah? Dr. Aziz Hanafi tuan-tuan. Hebat. Zaman dulu kalau boleh jadi timbalan dekan Universiti Melayu tu kira hebat. Nah? 10 tahun jadi pensyarah di Universiti Brunei. Sekarang salah seorang dekan di College Universiti Insaniah Alok Sekarang. Tu pun dia tak pernah mengaku dia ulama. Walhal ilmu dia punya hebat.
BA, MA, PhD di Universiti Al-Azhar. 11 tahun mengaji. Kita bawa dia 2 BA, BI, belagak lebih. Nampak? Ulama muda. Helen. Aku tengok janggut pun mencabul lahap. Nampak? Hak ulama muda lah pun. Hak bagi borang tu lah. Cerai dengan kaki. Foolish, foolish. Saya ada komen lah. Apa tak mau sudah. Kami tu nak berjuang. Saya berdoa. Moga-moga saya masuk dalam golongan yang hadis Nabi sebut tadi. Bukhari Muslim. Dan ayat Quran. Al-A'raf 181. Orang yang akan terus memperjuangkan agama Allah hingga ke hari kiamat. Kan? Saya pun mengaku kita pun ada kekurangan. Kan? Kita juga buat silap. Ini kelemahan yang ada.